Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana di sini ada momen spiritual dan juga momen kebahagiaan di pernikahan Ria Ricis dan juga Tungku Rian yang kemarin melaksanakan resepsi pernikahan yang begitu mewah dan megah. Lihat di sini ada Ria Ricis dan juga Tungku Rian yang sedang menari berdansa seolah merekalah raja dan ratunya. Dan bagi sahabat semua di rumah yang ingin melihat penampilan manja dari mereka, saksikan Senin 15 November 2021 jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Akan hadir dua pasangan sejoli yang baru saja melangsungkan pernikahan datang ke Bronis TV. Dilansir langsung dari akun Instagram Bronis TV. Yuhu, ada apa sutri baru nih manis Ria Ricis dan Tungku Rian. Cakep banget ya, gak sabar deh ketemu mereka. Saksikan di Bronis bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Ivan Gunawan, dan juga Robin Onsu. Pastinya mereka akan membagikan tip bahagia mereka terhadap kita semua yang selalu ceria di padang kamera nih. Dan mereka juga selalu kompak dan romantis pemirsa. Jangan lupa saksikan dua pasangan pasutri ini di Bronis TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya ada Ayu Ting Ting. Dari bila kegiatan Ayu ketika hadir di resepsi pernikahan Ria Ricis dan juga Tungku Rian, didampingi banyak artis nih, karena memang selalu dekat dengan artis-artis yang lainnya. Selain Alsar Sungkar dan juga Karen Delano, di sini juga hadir Denny Cagur sebagai pembawa acara. Dan masih banyak lagi artis-artis yang lainnya. Ada Robby Purba, Ayu Ting Ting tentunya. Inilah momen ketika Robby Purba dan Ayu Ting Ting tertangkap kamera di resepsi pernikahan Ria Ricis dan juga Tungku Rian. Mereka tak saling tegur dan tak saling sapa. Ada apakah gerangan di antara Robby dan juga Ayu Ting Ting? Bukankah bulan-bulan yang lalu mereka dikabarkan dekat, bahkan akan meminang Ayu Ting Ting? Ini adalah tanda tanya besar bagi Mimi dan juga para fans yang lainnya. Apakah mereka menutup jarak untuk kita, ataukah mereka hanya bersembunyi dan akan memberikan kejutan di akhir tahun ini? Ataukah mereka sudah mempunyai pasangan masing-masing dan mereka akan memberikan informasinya terhadap kita semua nih? Wah wah, ada apakah ya antara Ayu dan juga Robby Purba? Sepertinya ada senyum yang mereka sembunyikan. Dan inilah foto Robby Purba tak berfoto dengan Ayu Ting Ting walaupun satu lokasi. Di sini Robby Purba foto bareng dengan Jalskia Sungkar dan juga sang suami Denny Cagur dan Irfan Hakim. Tak terlihat Ayu Ting Ting di sebelahnya. Dan ada curahan hati yang sangat sedih dituliskan oleh Bang Robby Purba di instastorynya. Di sini ada foto Bang Robby bersama Opung dengan diberikan tulisan, "Jangan buru-buru pergi, masih banyak lagi mimpi, yakini semua akan terjadi. Cukup sudah kita hidup susah, saatnya bukan untuk berkeluh kesah. Yakinlah bahwa anakmu akan membawa berkah," tulis Robby Purba di instastorynya yang membagikan fotonya bersama Opung atau ibunda tercinta, di mana di sini bertuliskan tak ingin lagi hidup susah dan dia akan membuktikan bahwa dirinya akan membawa berkah.
berkah untuk ibu dan seluruh keluarga. Di sini juga Robby Purba menuliskan, untukmu aku tidak tidur karena aku engkau dulu tidak tidur. Tulisan yang menggambarkan kebahagiaan seorang anak yang bahagia melihat ibunya tersenyum dan melihat kebahagiaan yang kini terpancar di wajah opung tersayang. Perjuangan seorang Robby Purba yang ingin membahagiakan orang tuanya yang hanya tinggal satu. Dan di sini Robby Purba ingin sekali membuat ibunda tercinta bahagia. Walaupun di sini bertuliskan aku tidak tidur untukmu ibu. Dan di sini terlihat perjuangan seorang Robby Purba untuk membahagiakan orang tuanya. Tak hanya tulisan sedih tersebut, di sini juga ada tanda tanya besar bagi Mimin dan seluruh fans Ayu dan juga Robby Purba. Perbincangan hangat antara Robby Purba dan juga Ola Ramlan di sini memberikan gambaran sebuah kunci bertuliskan 118. Di sini Robby Purba menuliskan, ibu aku ingin menuliskan sesuatu yang sangat pribadi. Ola Ramlan juga langsung menjawab, okay, kalau begitu apakah yang akan dibicarakan secara pribadi oleh Robby Purba ke Ola Ramlan? Wah, masih menjadi tanda tanya besar. Semoga saja apapun yang akan Robby Purba lakukan akan bernilai ibadah ya, amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang terbaik untuk Robby dan juga Ayu Ting Ting. Semoga mereka mendapatkan pasangan yang memang Allah berikan untuk mereka. Doa Mimin selalu bersama Ayu dan juga Robby Purba. Dengarkan sejenak berita mengenai Ayu dan juga Robby Purba. Di sini ada foto cantik Ayu Ting Ting. Dilansir langsung dari akun Instagram Happy Gallery 25. Cantik banget dia. Oke, Vic, tahun depan lo atur happy. Tulis Happy Gallery 25 di akun Instagram pribadinya. Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik di prosesi pernikahan Tungku Rian dan juga Rian Ricis. Kita doakan yang terbaik. Semoga Ayu juga mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah berikan agar bisa berbahagia di akhir bersama sang buah hati tercinta. Hari inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting saat di resepsi pernikahan Rian Ricis dan juga Tungku Rian. Dan di sini juga ada berita terbaru nih dari Nurul Ragi Rustami yang membagikan foto bersama Bilqis bersama anak dari Nurul Ragi Rustami. Di sini menulis, cara ini semua menjadi cerita kecil di saat kalian sudah mulai besar nanti. Ini adalah kebersamaan Ikis bersama salah satu anak dari Raja Nurul Rustami. Semoga ya persahabatan ini bisa menjadi langgeng dan akan menjadi kenangan. Foto kecil ini akan menjadi senyuman saat nanti kalian dewasa. Oke, semua inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy wedding ya buat Ricis dan Rian. Kayaknya kita balik keluar. Acaranya masih panjang. Ih, siapa nomor? Wedding ya buat Ricis dan Rian. Kayaknya kita balik keluar. Acaranya masih panjang. Ih, siapa nomor? Udah lapar, pengen makan. Salamannya cepat katanya ke panitia. Sabar ya. Pamit ya Ricis. Terima kasih selamat Rian juga sama Awa ya. Makasih Bu Benah ya. Makasih. Ya, makasih sama-sama sama Awa pokoknya. Mau apa sih? Enggak ada. Aku bilang ayo mau sama aku. Enggak. Mau sedih.